tujuan kami adalah mengedukasi para siswa didik dan guru-gurunya bagaimana mereka di sekolah-sekolah yang rawan bencana untuk mengurangi risiko bencana, pengurangan risiko bencana, bagaimana guru dan murid dilatih untuk menyelamatkan diri sendiri dan semua yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kita di sini selama 3 hari sudah melatih 3.300, jadi sudah 33 sekolah. Yang target kita di Banten ini, di Pandeglang ini, 5.500 siswa dan guru di 55 sekolah. Jadi tinggal 2 hari lagi, yaitu 2.200 lagi. Jadi rata-rata per sekolah itu diambil rata-rata 100 orang. Alan. Alan. Muhammad Alan. Ya, panggilannya Alan. Ya. Alan. Sudah diberi pendidikan mengenai kalau ada gempa, sudah ya. Gimana caranya? Misalnya sekarang ada gempa. Lindungi kepala, gimana caranya juga? Terus setelah itu masuk kolom meja, dipraktekkan. Lindungi kepala, terus masuk kolom meja-mejanya ini. Ya gitu ya. Ini kolom meja, masuk kolom meja. Terus kalau gempanya sudah rampung, lari ke lapangan, coba lari, gimana? Ke situ lapangannya, di situ, ini lapangan, gitu, udah, ya, udah. Sini dulu, belum rampung, kamu jangan balik, udah. Berarti ini pendidikan yang telah dilakukan oleh Pak Gana, udah masuk, masuk. Alhamdulillah dengan tagana ini saya bisa menuntut ilmu dan tahu tentang cara-cara bencana. Ya contohnya bencana gempa, caranya begini, begini. Jadi anak itu udah tahu cara-caranya kalau ada bencana gempa itu. Dan sekaligus setelah itu diadakan apa tuh prakteknya sekaligus. Jadi anak itu benar-benar, oh begini nanti kalau ada gempa saya akan begini di rumah gitu. Maupun di mana aja.